Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya di sore yang cerah ini ya. Nah, kita akan nge-review Bojonegoro yang kali ini berada di tempatnya Mas Teguh ya. Nah, ini beliaunya masih hidup. Nata-nata Bojonegoro yang akan disepil satu persatu ya. Ini ada banyak sekali Bojonegoro dan juga anting putri ya. Mantap sekali untuk pohon anting putrinya. Ada sancang dan nah ini maskotnya ini. Maskotnya apa itu, Pak? Ini apa nih, Mas Teguh? Loa. Loa ya. Yeah. Istimewa ini. Karakternya luar biasa. Tanpa kawat, Pak. Tanpa kawat dan lepas kawat semuanya. Dan ini juga prosesnya. Ada sancang, paru dan lain sebagainya. Oke, Mas Teguh, bisa langsung dimulai dari mana ini? Dari sancang ini dulu, Pak. Di sini ada pohon sancang ya? Iya. Ini sancang ori, Mas. Sancang ori. Iya. Besar ini. Oh, ya. Besar. Ini dibuat keringan, Pak. Yang baru. Bahayanya ekstrim. Iya. Kita sebentar dulu. Kita lihat liukannya. Mantap ya, ngosek-ngosek itu. Ketinggian kurang lebih sampai berapa, Mas? Coba dicengkal, Mas. Ini 60-an, Pak, ini. Kisaran di 60 ya. Iya, 60 lebih. 60 sentinan kurang lebih. Bonggolnya besar. Besar. Kaki-kaki bagus ya. Iya. Wah, coba sambil diputar pelan-pelan. Sambil diputar sekeliling, kita lihat untuk sekelilingnya. Nah, putar pelan. Sip. Lihat perantingannya sudah bagus. Terap-terapannya enak. Dan batang utamanya ini ya, liukannya luar biasa. Untuk pohon sancang ori, ketinggian kisaran di 60 cm. Mantap. Dibuka harga piro, Mas, ini? Ini 3 juta, Pak. Dibuka dengan harga 3 juta ya, bisa iya. Dinego tipis-tipis. Langsung bisa aja japri di nomornya Mas Teguh yang ada di bawah video ini. Oh, mantap, Mas Teguh. Istimewa ini. Nah, dan ini ada lagi seperti di awal video tadi. Iya. Wih, pohon loa, Mas. Loa, maskotnya apa ini? Maskotnya ini potnya juga cantik. Iya. Keramik, Pak. Keramik kelas. Wih, keramik. Karakter pohonnya ya. Dan perantingannya sudah matang ya. Sudah lepas kawat juga sampai ke kanopinya ya. Ini cutting, Pak, ya. Tinggal ngelanjut cutting. Iya, nah. Ini cutting semuanya. Wah, mantap. Dengan ketinggian kurang lebih berapa dari bibir potnya tersebut, Mas? Ini kisaran di 25, Pak. Kisaran 25 30-an ya. Iya, 30-an. 30-an senti. Wah, kita lihat sekeliling untuk perantingannya. Wah, mantap, Mas Teguh. Siap kontes, Mas Teguh. Ini belum pernah diikutkan, Mas Teguh? Belum, ini rencana tanggal 25 ini, Pak, ke Jombang, Pak. Pondok Jombang. Oh, Jombang ya. Ya. Nah, rencana kalau belum terjual ikut partisipasi di Jombang ya. Iya. Kalau misalnya terjual bagi pemilik baru mau diikutkan ya bisa juga, bisa, Mas Teguh. Bisa. Ya. Nanti langsung ke namanya ke pemilik yang baru biar dapat sertifikatnya. Iya. Nah, potnya juga sudah cantik. Cek nota, Mas Teguh. Ini dibuka ke 5.500, Pak. 5.500 ya untuk pohon loa. Iya. Siap. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Bisa dideko-deko nanti langsung japri aja di nomornya, Mas Teguh, yang ada di bawah video ini. Mantap sekali. Ya, dan ini ada lagi? Sancang, Pak. Ini sancang, Pak. Ya? Iya, sancang. Ketinggian kisaran di 30-an kurang lebih. Bonggolnya, karakternya, Mas Teguh. Rantingnya tinggal ngerapetin, Pak, ini, Pak. Tinggal ngerapetin, ya. Iya. Tua banget ya, sampai putih. Tua, kayak ini. Wah, ini agak putih. Mau habis, tua ya. Banget, ya. Ketinggian kisaran di 30 cm. Iya. Nah, sambil kita lihat perantingan sekelilingnya. Mantap sekali. Untuk kaki-kaki sudah cukup, bagus. Tahapannya ini, Mas Teguh, iya. Yang bikin mantap. Tahapan, Pak. Cek harga untuk pohon sancang yang ini, Mas Teguh? 500, Pak. Berapa? 500. 500? Iya. Pohon sebagus ini cukup dinota 500 ribu. 500, Pak. Mantap sekali. Sancang ya, ID-nya. Nah, dan ini ada lagi. Ini pohon apa, Mas? Loa, Pak. Pohon loa, ya. Mantap. Sekecil ini, ya. Iya. Ketinggian paling berapa ini, Mas Teguh? Ini 15 cm. 15 cm kurang lebih. Iya. Rantingannya tapi mantap ini. Iya. Pot keramik. Potnya keramik ya. Iya. Istimewa.
kaki-kaki juga sangat bagus. Wih, cakep ini. Siap jalan-jalan juga ya untuk masuk di kelas prospekan. Cek nota Mas Teguh. Ini 450, Pak. Cukup di nota 450 ya. Enggak sampai 500 sudah bisa buat jalan-jalan. Mantep ini, pohon loak. Loak. Dan ini ada lagi pohon sancang Mas Teguh ya. Sancang Pak ini, Pak. Woi, sancang ya. Bugel. Oh, bugel banget ini. Karakter pohonnya juga bagus. Tajet demek Pak ini. Tajet demekan ya, mantap bugel banget ini. Oh, kaki-kaki juga bagus. Sancang calon demekan ya. Ya, ini. Untuk ketinggian paling piro ini? 15 cm. 15 cm. Kurang lebih 15 cm. Ya. Cek nota sampai piro Mas Teguh? 350 Pak. Cukup di nota 350 ya. Pohon sancang. Dan ini ada lagi anteng putri Mas Teguh. Anteng putri Pak. Wah, ini yang putri-putri anteng ya. Putri ya. Tapi kan anteng putri tahapannya juga istimewa. Iya. Enak ini. Karakternya juga bagus ya. Masih sebagian pucuknya di los untuk jalan kanopinya iya. Besar ya. Kalau ketinggian kurang lebih? Ketinggian cuma berapa Pak ini? Kisaran di 20-an ya? 20-an. Paling jadi di 25 ini. Iya, iya. Mantap sekali. Cek harga untuk pohon anteng putrinya Mas? 500 Pak. Cukup di nota 500 iya. Ribu ya. Besar, besar ini ya, pokoknya besar ini. 500. Mantap. Dan ini ada lagi sancang Mas Teguh ya. Sancang Pak ini Pak. Sancang meliuk-meliuk. Woi. Gerakannya enak sekali. Dari selidi sudah mulai diliuk-liukkan ya ini ya. Iya. Mantap, mantap. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh? 50 Pak ini. Kisaran di 50 cm ya. Iya. Tanah buat gaya buncinan. Iya. Pohon sancang. Cek harga Mas Teguh. Ini 450 Pak. Cukup di nota 450. Iya. Mantap. Nah, dan ini ada lagi pohon waru Mas Teguh ya. Wih, mantap. Waru Pak ini. Waru merah. Karakter pohonnya bagus ini. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ini 30-an Pak. Kisaran di 30 ya. Iya. Pohonnya besar. Cakep ini untuk pohon waru. Waru merah ya. Sampai piro Mas Teguh ini Mas? 300 Pak. Cukup di nota 300.000 ya. Sudah dapat pohon sebesar ini. Dan di sampingnya ini ada... Aduh Mas Teguh ya. Sancang Mas Teguh ya. Sancang Pak ini Pak. Wih, mantap. Sancang. Sancang tokaran di atas batu. Panorama. Udah jadi Pak ini Pak. Udah jadi. Udah iya. Lembut-lembut. Tinggal untuk dikonteskan. Tinggal jalan-jalan. Iya. Kalau ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ketinggian kisaran di 50 Pak. 50 ya. Dengan panjang pot di 60. Iya. Enak sekali kombinasi antara pot fair dengan pohon di atas batu. Panoramanan. Panorama Pak. Batunya juga bagus. Mantap. Udah rapet, udah jadi Pak ini. Daunnya udah rapet. Tinggal panjang Pak. Nampak dari atas seperti ini. Iya. Wih, mantap ini. Cek harga Mas Teguh? 3 juta Pak ini Pak. Cukup di nota 3 juta ya. Iya. Untuk pohon sancang program di atas batu. Iya. Mantap sekali. Dan ini ada lagi pohon waru India Pak. Waru India. Iya. Pokoknya luar biasa. Bagus ini kaki-kaki. Bonggol besar Pak ini. Bonggol besar sekali dan meliuk-meliuk ya. Ekstrim Pak ini. Kayaknya ekstrim. Kondisi juga sangat subur. Iya. Nah, kita lihat itu. Detail liukannya ya. Serem banget liukannya. Dari kecil ini sudah diliuk-liukan seperti itu. Sampai sebesar itu ya. Iya. Hampir sebetis Mas Teguh ya. Iya. Iya. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh? 50 Pak ini. Ketinggian kisaran di 50 cm ya. Iya. Cek harga sampai berapa ini? Ini dibuka harga 1.500.000 Pak. 1.500.000 iya. Untuk pohon waru India. Waru India. Mantap sekali. Dan ini ada lagi anteng putri Mas Teguh ya. Anteng putri Pak. Nah ini anteng putri. Kakinya bagus ini. Bonggolan. Ini masih tahapan proses iya. Ya. Pren demek semua nih Pak. Demek ini ada dua pohon Mas Teguh. Dua pohon. Ini rencana gimana ini? Diborongkan aja Pak. Diborongkan ya dua pohon ini. Minta piro nih? Ini 800 Pak. 800 dua pohon anteng putri ya. Besar ya ini ya. Besar Pak. Nah, pokoknya sebesar ini. Ya. Dan ini juga bagus. Kaki-kaki blokaran ya. Putar keliling.
2 pohon cukup di harga 800, Pak. 800.000 anting putri, putri. Dan ini ada lagi apa? Ini besi, Pak. Ki besi, iya. Ya. Oh, mantap nih kayaknya. Besi. Oh, enak ya. Kelaper pohonnya ya, iya. Luar biasa. Tua banget ya. Coba bagian belakangnya kayak apa, Mas Teguh? Iya. Kita lihat bagian belakangnya. Nah. Wih, tambah lebih mantap lagi, Mas. Iya. Karakternya seperti ini. Untuk pohon ki besi. Harga piro ini, Mas Teguh? Ini 300, Pak. 300.000 pohon ki besi kondisi sangat subur, cukup dinota 300.000. 300.000. Mas Teguh, Pak. Dan ini ada lagi pohon ki apa? Sisir ya. Sisir, Pak. Oh, daunnya sudah kecil-kecil ini, ya. Pohon sisir daun kecil. Fosil, Pak, ini. Karakternya wah luar biasa ini, Mas. Besar. Sudah memfosil ya, besar ya. Kalau ketinggian kurang lebih, Mas Teguh, 40 kan ini. Kisaran di 40 ya. Pohon sisir tinggal ngerapetin sedikit ini daunnya, kondisi sangat subur. Cek nota, Mas Teguh. Ini 400, Pak. Cukup di nota 400.000 ya. Ada di sampingnya ini ada pohon asem Jawa, Mas Teguh. Asem ya. Jawa. Woi. Ini di atas batu ya? Iya. Coba di anunya, Mas Teguh. Di atas puterannya. Iya. Agak untuk batang utamanya. Nah. Lumayan tinggi juga ya. Ketinggian kurang lebih 70, Pak. 70-an. Cek harga, Mas Teguh. Ini 300, Pak, nih. Cukup di nota 300.000 iya. Pohon asem Jawa di atas sama. Batu. Dan ini juga ada lagi harganya? Sama, Pak, ini. Harganya sama ya, tinggal pilih. 300.000-an. 300.000. Iya. Ini lebih bagus ini. Ya, nah, bersama, Mas Teguh, ya. Sama, Pak, ini, Mas. Nah, ada dua pohon asem Jawa 300.000-an, bisa dipilih salah satu atau diborong dua-duanya juga ada apa-apa, mantap sekali. Nah, dari ini ada apa namanya? Arabica, Pak. Pohon Arabica ya. Boy, nanti gini kayak gini. Dapat dapat kotak itu, mantap sekali. Karakter pohonnya luar biasa ya, tua banget ini. Pohon Arabica sudah lepas wiring juga, ini lepas kawat nih. Kondisi sangat subur. Lumayan tinggi, Mas Teguh, ya? Tinggi, Pak, ini, Pak. Ketinggian kurang lebih? Ini 90-an nih. Kurang lebih 90 sentinan ya untuk ketinggiannya. Nah, mantap. Nah, kita lihat sekelilingnya ya. Karakternya, Mas Teguh, cantik sekali. Ya. Sampai piro, Mas Teguh, ini, Mas Teguh? Ini 2 juta, Pak. Cukup di nota 2 juta ya untuk pohon Arabica. Dan di sampingnya ini ada lagi pohon nano ya, rukem ya. Rukem ya. Iya. Paten ke keluar. Keluar ya. Iya. Wah, istimewa ini. Keluar, Pak. Cek harga, Mas Teguh. 25, Pak, ini. 25 juta ya pohon luar bugel. Arah tertua. Cakep sekali. Dengan harga di 25 juta ya. Iya. Bisa diikuti tipis-tipis, mantap sekali. Dan ini ada lagi pohon apa namanya? Ini kimeng. Pohon kimeng ya? Ya. Wah, mantap. Tinggal pilih, Pak. Gaya kropingannya ini satu bonggol. Satu bonggol, Pak. Wah, mantap ini satu bonggol. Sudah lepas kawat, kondisi sangat subur ya. Sangat subur banget, Pak. Wah, ini pot panjang piro, Mas Teguh? 1,20 meter, Pak. Pot panjang 1,20 meter ya. Bentangan 2 meter. Bentangan di 2 meter. Iya. Wow, kalau kita lihat seperti ini. Cek harga, Mas Teguh. 25, Pak. 25 juta ya. Iya. Wah, nanti bisa langsung nego los. Nego los, Pak. Nggak usah sungkan-sungkan tuh nego ya. Gampang ini di tempatnya, Mas Teguh. Iya. Mantap. Dan ini ada lagi Arabica, Mas Teguh. Arabica, Pak, itu, Pak. Wih, karakter pohonnya, kaki-kakinya putar keliling. Pohonnya karakternya sangat tua ini. Wih. Ngepen, Pak, ini. Natural. Natural, gayanya enak ya. Iya. Natural, ini. Ketinggian kurang lebih, Mas Teguh? 1,10 meter, Pak, ini. 1,10 meter ya. Iya. Cek nota, Mas Teguh? 2.500.000, Pak. 2.500.000 pohon kayak gini cukup dengan harga di 2.500.000 ya. Pohon Arabica kondisi jadi ya. Iya. Dan ini ada lagi ini pohon apa namanya? Amplas. Amplas ya. Iya. Amplas, dan ini ori di atas batu ya. Ori, Pak, ini. Nah, ini batunya. Ada batunya di belakangnya. Mantap sekali. Dia nempel ya, dan ini asli dari alam seperti ini. Asli, Pak. Untuk karakter pohon utamanya luar biasa, sangat tua. Karena ada selentingannya ke bawah.
Wih, anginnya kencang. Jumbo Mas Eko ya, jumbo dibuka Mas Eko. Wah, jumbo sebesar itu ya. Iya. Cek nota Mas Eko. 3.500. 3.500 ya. Amplas. Pohon amplas putih. Iya. Mantap. Nah, dan ini loa, Pak. Loa ya. Iya. Wah, mantap. Tambah subur Mas Eko ya. Iya ini. Ya, ini pupuknya satu bungkus Pak ini. Pupuknya aja, dekastannya aja satu bungkus untuk satu pohon ya, satu luar pohon, biasa ya. Ini. Nah, tangannya sampai kalau pegang rantingnya aja hilang Mas. Iya. Saking besarnya rantingnya. Blunduk-blunduk Pak ini. Blunduk-blunduk. Iya. Unik Pak ini. Banyak loa tapi iya. Ini Pak unik jarang ada. Karakter seperti ini jarang terjadi. Mantap sekali. Liukan-liukannya dan ini subur banget ini pohonnya. Dengan ketinggian kurang lebih 1 meter setengah, Pak. 1 meter setengah bisa. Mantap sekali. Sampai piro Mas Teguh? Ini buka 50 juta Pak ini. Dibuka dengan harga 50 juta ya. Iya, nego loss pokoknya. Nego loss pokoknya. Sampai deal pokoknya. Iya. Wah. Bobol ya, kokoh banget. Pohon loa. Pohon loa. Wah, ini taruh depan rumah istimewa Mas Teguh. Iya. Cukup dengan harga di 50 juta Nikolas. Nikolas. Oke Mas Teguh, terima kasih sudah diberi kesempatan mereview bonsai-bonsainya. Semoga terjual laris manis. Amin, amin. Dan kepada pemirsa Jalur Bonsai dimanapun berada, terima kasih sudah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Nah ini lokasinya ya. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.